Sidang adjudikasi sengketa pemilihan umum 2024 yang ditangani Bawaslu Batanghari atas gugatan Partai Kebangkitan Nusantara yang ditujukan ke KPU Batanghari berakhir. Keputusan Bawaslu menolak permohonan Partai PKN. Sidang sengketa pemilu 2024 Partai PKN yang menggugat KPU Batanghari atas caleg yang diajukan Partai PKN Batanghari telah berakhir dan diputuskan Bawaslu. Keputusan Bawaslu Batanghari, semua gugatan pemohon Partai PKN ditolak. Komisioner Bawaslu Batanghari Absor menjelaskan, sidang putusan yang dilaksanakan Jumat 8 September 2023. Hasil keputusan sidang tersebut, Bawaslu tolak semua gugatan Partai PKN atas KPU Batanghari. Terkait dengan putusan agenda pembacaan putusan sidang sengketa proses pemilu yang dimohonkan oleh PKN, kemarin dia menegaskan bahwa dalam putusan kami menyatakan bahwa permohonan dari pemohon itu ditolak untuk seluruhnya. Dasar penolakannya seperti apa? Dasar penolakannya itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang didasari pada fakta-fakta sidang adjudikasi. Di sana akhirnya majelis sidang adjudikasi berpendapat bahwa KPU yang dalam hal ini sebagai termohon sudah menjalankan tugasnya secara prosedural berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku. Saksi dan bukti bahwa pihak KPU telah melakukan atau mengeluarkan hasil sesuai prosedur dan perundang-undangan per KPU. Slamet Riyadi, JEK TV, melaporkan.